tapi nama lain tadi tuh ada masukan dari partai lain nggak sih Pak? Iya. Ya kan? Semua teman-teman bisa sampaikan tadi. Bisa. Dua poros, tiga poros. Yang sulit itu adalah satu poros dan empat poros. Tapi nama-nama. Pak, tapi tadi nama-nama lain yang selain Pak Mahfud sama Pak Sandi ini untuk cawapres Ganjar itu ada masukan dari partai lain nggak sih Pak? Semuanya partai-partai itu yang ya atas dasar gitu ya, pembicaraan juga dengan ketua pelaku partai ya, beda sama. Jadi nggak bisa sepihak, termasuk juga pembicaraan diskusi dengan Pak Ganjar, termasuk juga diskusi dengan Pak tanggapan PDIP soal visit program prioritas Ganjar itu apakah realistis Pak? Karena sejauh ini pengamat itu bilang 7 gagasan itu masih normatif. Kan ada poin yang bilang kalau misalnya hilirisasi menuju industri kelas dunia, sedangkan ada poin lagi mengembalikan alat Indonesia, bukankah selama ini hilirisasi itu justru merusak Pak? Tanggapan PDIP gimana? Visi-visi dan program masih berproses. Inilah kita dikontrol, diproses dengan tim pemerintah dengan mengundang berbagai macam fakta, berbagai macam ekonomisi, berbagai macam praktisi, ya, termasuk apa. Jadi masih di sini. Jadi tentang tujuh itu masih fix. Jadi sebaiknya tulisannya itu visi-visi dan program prioritas yang akan disampaikan atau diserahkan kepada kami. Ya,